warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik, kita teruskan. Hari ini kalau nggak salah kita ini al-mustatsna sudah ya, al-istitsna. Sekarang berarti masuk ke al-munada ya. Di al-munada ini poin ke 9, hampir selesai kita ya. Ini berapa pembahasannya? Al-munada itu ke 9. Tinggal satu lagi, tamyiz, kemudian at-tawabi dari sun manfud mansub, kemudian al-majrurat. Dikit lagi pembahasannya. Okay, berarti sekarang kita masuk ke al-munada ini. Al-munada di bukunya halaman 99 ya. Halaman 99. Di buku muftaratnya halaman 99. I'rabnya di halaman 133. Al-munada, al-munada ini panggilan gitu ya. Ya, al-munada artinya panggilan atau al-munada yang dipanggil gitu. Munada itu maf'ul. Ialah isim yang jatuh setelah alat panggilan. Ialah isim yang jatuh setelah alat panggilan. Dan alat panggilannya itu ya, a, ai, aya, haya, wa. Cuman yang sering digunakan itu ya, a dengan ai, tiga saja ini ya. Yang sering, yang masyhur bukan yang sering digunakan. Yang masyhur itu ya, a dengan ai, itu tiga saja itu yang masyhur. Mungkin membahas-bahasnya sebagian enggak ada yang membahas itu. Tapi sama. Al-munada wahid mabni ala alamati rafa' fi mahalin nasab. Ini perhatikan, ini penting. Jadi al-munada itu mabni ala alamati rafa'. Perhatikan ini. Al-munada itu mabni ala alamati rafa'. Perhatikan ini. Dia mabninya atas tanda rafa', tapi fi mahal nasab munada. Karena al-munada ini termasuk ke mansubat, ke isim-isim yang nasab, ya, ke isim-isim yang mansub. Dia kedudukannya menempati kedudukan nasab, tapi mabninya atas tanda rafa'. Paham ini? Paham nggak maksudnya? Ya, ya. Ada nggak di sini? Nah, di buku Mukhtarat ialah isim yang jatuh setelah alat panggilan. Adapun macamnya alat panggilan huruf nida yaitu ya, a dengan ayah, dengan ayah itu ya, bukan ai. Tapi kalau di buku An-Nahw At-Tatbiqi itu boleh lebih punya tuh ya, halaman 441 buku Nahw At-Tatbiqi itu an-nida. Oh, yang kemarin ane beli. Nah, itu halaman 441. Itu yang masyhur huruf nida itu ya, a dengan ai, itu di buku Nahw At-Tatbiqi. Dan wamin huruf nida aya, wahaya, wa, ini semua. Jadi huruf nida ini ada 5, ada 6. Ini huruf nida ada 6. Kemudian al-munada 1 mabniyun ala alamatir rafa'i fi mahalli nasbin. Perhatikan ini agak kebalik ya.
Jadi mabni, jangan sampai keliru ini salah. Jadi mabni ala alamati rafa. Mabninya munada itu mabninya atas tanda rafa. Tapi menempati kedudukan mansub. Menempati kedudukan nasab. Baik, contohnya satu. Al-mufrad al-alam. Al-mufrad alam. Maksudnya munada panggilannya itu untuk kata mufrad. Kata mufrad nama alam artinya nama, mufrad artinya tunggal. Jadi bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Jadi panggilannya ini bukan ke mudhaf ilaih kan. Bukan ke mudhaf. Tapi ke nama. Contohnya misalkan ya Muhammadu. Nah, perhatikan sini. Ya Muhammad, kita tahu bahwa pertamanya itu ya Muhammadun gitu ya. Asalnya ya Muhammadun dari sini. Ya Muhammadu dzakir durusaka. Ya Muhammadu dzakir durusaka. Sama enggak dengan muqtarab? Beda ya. Munada mudhaf, munada syabihu bil mudhaf, munada nakirah ghairu maqsudah. Ah, nah, sama. Di nomor 2 ya. Di buku Mukhtarat nomor 2 mabni atas tanda rafa'nya apabila. Jadi yang pertama ya Muhammadu iqra di buku Mukhtarat munada mufrad atau alam. Jadi 99. Nah, di buku Mukhtaratnya 99. Kalau 110 133 itu di kamusnya. Kamusnya ya. Nah. Di kamusnya itu i'rabnya. Jadi ya Muhammadu dzakir dzahafan. Dzakir ya. Dzakir durusaka. Artinya wahai Muhammad dzakir durusaka. Ulangi pelajaran-pelajaranmu. Atau muraja'ahlah pelajaran-pelajaranmu. Perhatikan Muhammad, Muhammad ini Muhammadu. Ya-nya harfun nida. Mabniun ala sukun. Ya-nya harfun nida. Nah, tulis di sini juga i'rabnya. Ya harfun nida mabniyun ala sukun. Ini ya begitu saja. Muhammad munada mabniyun ala dham. Nah, perhatikan sini. Munada mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin. Jadi gitu ya Rabbi. Jadi yang tadi itu ingetin. Mabniyun ala alamatu rafa. Alamatu rafa tergantung ya. Tergantung isimnya. Kalau isim mufrad berarti tanda rafanya adalah dhamma. Kalau isim musanna berarti tanda rafanya adalah alif gitu. Tapi dia menempati kedudukan mansub, menempati kedudukan nasab karena munada. Dan munada selalu mansub gitu. Berarti ya Muhammadu dzakir durusaka. Ya harfun nida mabniyun 'ala sukun. Kemudian Muhammad, Muhammad ya. Munada mabniyun ala dham, ini dham mahjunya. Fi mahalli nasbin. Ya. Munada Muhammad ini dia mabni atas dhammah tapi menempati kedudukan nasab. Contoh yang kedua untuk perempuan, ya Fatimatu sama. Fatimatu sama zakiri durusaka. Durusaki afan. Ya Fatimatu dzakiri durusaki. Wahai Fatimah, ulangilah pelajaranmu. Di Fatimatu berarti Fatimah sama i'rabnya dengan Muhammad, yaitu munada mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Paham itu nomor satu? Mabniyah. Iya, coba kalau di buku Mukhtarat mungkin halaman selanjutnya ya. Ya Muhammadu ikra. Itu tanda di atas yang skrip itu apa? Di buku halaman 99 Ustaz kan nah. Ada tanda dal. Itu dal tandanya munada. Iya, dal itu tanda munada di tanda munada. Nah. Nih, lihat di judulnya kan al-munada rumusnya dal. Maksudnya yang ditandain dengan dal itu munadanya gitu. Coba lihat tuh i'rabnya di situ ya Muhammadu iqra. Ya harfun nida la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian Muhammad munada alam mabniyun ala dhammi fi mahalli nasb.
di munada mabniun ala dhammi fi mahali nasbin. Iqra fil amr, nanti itu ya. Kalau iqra-nya nanti. Salam. Ya Ali iftah kitabaka, ya harfun nida. Ali munada Arab mabniun ala dhammi fi mahali nasbin, begitu saja. Ini kalau munadanya mufrad ya. Kalau munadanya mufrad atau tunggal. Jadi ya Muhammadu, ya Ahmadu, ya Fatimatu. Ya misalkan Aliyu, domahnya satu ya, bukan tanwin. Jadi Muhammadun menjadi ya Muhammadu karena munada. Ya Aliyu, ya begitu. Terus yang kedua, nakirah al-maqsudah. Isim nakirah yang sudah tentu, yang tertentu. Isim nakirah maksudnya, tahu ya nakirah dengan ma'rifah? Apa yang maksud dengan nakirah? Nakirah itu masih umum. Nah, gitu ya. Nakirah itu masih umum. Tergantung. Bisa mufrad, ya. Bisa mufrad, bisa musanna, bisa jamak. Intinya nakirah itu dia masih umum, belum tentu orangnya. Maka contohnya di sini misalkan ya rajulu. Nah, rajulu di sini nakirah kenapa? Karena tidak ada alif lamnya, gitu ya. Nah. Kalau ada alif lamnya udah pasti yang na'am kan? Gitu. Ya, kalau ada alif lamnya berarti ma'rifah dia. Makanya di sini ya rajulu gitu. Ya rajulu, ya berarti harfun nida mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian rajulu, rajulu di sini munada mabniun 'ala dhammi, lihat ya. Karena rajulu di sini kan mufrad ya, isim mufrad ya. Tunggal satu. Tandanya tanda rofanya apa? Tanda rofanya kan dhamma. Nah, berarti rajulu munada mabniyun ala dhammi, tapi ingat ujungnya fi mahalli nasbin. Karena dia menempati kedudukan nasab. Ingat munada itu munada itu selalu mansub. Jadi mansubnya fi mahalli nasbin. Itu kalau tunggal. Kalau misalkan dua. Jadi rajulani, rajulani kan dua orang, musanna. Naam. Iya. Tanda rofanya alif. Nah, tanda rofanya alif berarti rajulani dia munada mabniyun 'alal alif gitu ya. Mabniyun 'alal alif fi mahalli nasbin. Gitu. Nah. Lihat aja berapa katanya. Berarti sebutkan munada mabni 'ala afa. Ya. Kalau berdua berarti 'alal alif. Kalau jam mudzakkar salim berarti 'alal wawi gitu. Berarti rajulani di sini munada mabniyun 'alal alif. Mabninya atas alif karena dia isim mustana. Kemudian fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Kemudian ya Muhammadani. Ya Muhammadani munada mabniyun alal alif, sama ya, Muhammad juga mustana dia. Di fi mahalli nasbin. Perhatikan catatannya bintang di bawah. Jika nama al-alam dijadikan mustana atau jamak, maka jadi nakirah. Dan jika sebelumnya ada huruf nida, maka jadi ma'rifah karena nida. Dan tergolong ke dalam nakirah maksudah. Paham gak maksudnya? Gini. Jadi nama, nama itu asalnya dia ma'rifah ya. Setiap nama itu sudah ma'rifah. Jadi Muhammad, kalau disebutkan Muhammad satu orang, dia ma'rifah. Tapi ketika dijadikan musanna atau jama' ya, musanna itu berarti kalau Muhammad itu satu orang dia ma'rifah. Kalau dijadikan dua orang Muhammadani atau Muhammaduna jama' menjadi nakirah, maka jadi nakirah. Maka jadi nakirah. Dan jika sebelumnya ada huruf nida, maka jadi ma'rifah karena nida. Ya, ma'rifah karena nida. Jadi ini Muhammadani karena sebelumnya ada ya, dia jadi ma'rifah lagi karena huruf ya ini. Maka disebutnya dengan mazah. Paham enggak? Jadi tersebut disebutnya karena ada nidanya. Naam, karena ada nida menjadi ma'rifah lagi. Maka disebutnya dengan nakirah maksudah. Nah, gitu. Itu untuk nama ya, untuk nama. Kemudian misalkan yang keempat contohnya ya muhandisuna. Ya muhandisuna berarti muhandisuna munada mabniun 'alal wawi gitu ya. Naam ya. Karena jamak mudzakkar salim tanda rofaknya kan wawu ya.
Berarti munada mabniyun ala alwawi fi mahalli nasbin. Tapi ingat ya, sebutkan fi mahalli nasbin itu. Kemudian ya muallimatu, ini jamak muannats salim, berarti tanda rafanya itu dhamma gitu ya. Karena dia menempati kedudukan munada, maka fi mahalli nasbin. Jadi sebutkan muallimatu munada mabniyun ala dhammi ya, karena jamak muannats salim fi mahalli nasbin. Begitu. Mahalli nasbin itu apa sih, Ustaz? Fi mahalli nasbin itu artinya menempati kedudukan nasab. Kan munada kan selalu nasab kan ya? Iya, munada itu kan selalu nasab. Jadi dia menempati kedudukan nasab karena munada tadi. Disebut dengan munada, yang dipanggil gitu ya. Munada itu artinya yang dipanggil. Paham? Paham. Insyaallah paham ya? Ya. Nah, kalau paham kita teruskan. Seterusnya. Barusan ini poin satu ya, mabni ala alamati rafi' fi mahalli nasab. Sekarang yang kedua, al munada al mansub. Al munada al mansub. Nah. Yang kedua al munada al mansub, yang pertama munada mansub itu an nakirah ghairu maqsudah. Kalau tadi maqsudah ya. Kalau tadi maqsudah artinya yang sudah tentu, sudah ditentukan itu. Kalau maqsudah. Kalau ghairu maqsudah ini masih umum. Masih umum. Jadi isim nakirah yang tidak tertentu. Nah, yang tidak tertentu, maka ketika kita memanggil seseorang yang tidak tentu, enggak tahu siapa gitu ya. Enggak tahu siapa, maka dinasabkan. Maka dinasabkan. Contohnya ya rajulan. Ya rajulan shalli fil masjid. Ya rajulan, perhatikan ini ya rajulan. Mansub. Nah, jadi mansub dia. Berarti kalau ya rajulan artinya wahai rajul. Rajulnya kita belum tahu nih, rajul yang mana ya, laki-laki yang mana. Karena ini ghairu maqsudah. Ghairu maqsudah artinya kita belum memaksudkan kepada orang tertentu. Jadi umum. Paham enggak? Gini perbedaannya. Nah, paham ya ini ya. Jadi begini perbedaannya, kalau ya rajulan dengan ya rajulu misalkan ya. Ya rajulu, ini ya rajulu yang bawah. Kalau ya rajulu, ini berarti disebutnya dengan munada maqsudah. Iya. Munada nakirah maqsudah gitu ya. Nakirah maqsudah artinya ya rajulu kita sudah tahu nih, rajul yang itu, laki-laki yang itu yang sudah kita tentukan. Tapi kalau ya rajulan, ini umum, masih ke siapa saja. Ke siapa saja panggilannya. Ya rajulan, wahai laki-laki, laki-laki kita enggak tentukan siapa saja. Gitu ya. Gitu. Contoh yang kedua misalkan ya ghafilan tanabbah. Ya ghafilan tanabbah. Ghafilan juga sama ya. Ghafilan kalau satu orang berarti ghafilu itu nakirah maqsudah. Tapi kalau ghairu maqsudah enggak tentu berarti ya ghafilan tanabbah. Wahai orang lalai, hati-hati. Ghafilan artinya apa? Ghafilan artinya orang yang lalai. Nah. Ghafil. Ada enggak sih? Tanabbah artinya apa, Ustaz? Tanabbah artinya hati-hati. Tanabbah, intabih sama dengan intabih ya. Baik, ini berarti untuk nakirah ghairu maqsid, maqsudah. Tinggal dibalik aja ya. Kalau ghairu maqsudah berarti mansub, masih umum di sini. Iya. Kalau maqsudah, nakirah maqsudah sudah ditentukan berarti dia marfu. Tanda rofaknya atas ya, standar-tanda yang sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua munada mudhaf ya, jika munadanya mudhaf ya. Contohnya nih nabiyullah, asalnya nabiyullah ya, asalnya nabiyullah. Ini yang sering salah mungkin kita mengucapkannya. Asalnya Nabiullah. Artinya apa? Nabiullah? Nabi Allah. Nabi Allah, gitu ya. Nabi Allah. Nah. Perhatikan ini asalnya dhammah ya. Nabiullah. Ketika datang munada, depannya ada munada, ya, maka bukan Nabiullah lagi.
tapi ya Nabi Allah fathah. Jadi mansub. Iya. Nah. Jadi yang suka ketukar berarti ya Rasulullah ya. Nah, Rasulullah, betul. Naam, oh, itu ya. Iya. Jadi yang sering kita katakan Rasulullah. Asalnya Rasulullah, domah ya, asalnya ya. Ya Rasulullah. Ketika Rasulullah domah asalnya, naam. Ketika datang ya, naam, ya menjadi ya Rasulullah. Gitu. Mafhum? Mafhum gitu ya. Sama misalkan talibul ilmi, talibul ilmi pencari ilmu, ketika dipanggil menjadi ya, berarti ya talibal ilmi. Abdullah misalkan ya, Abdullah hamba Allah, ketika dipanggil menjadi ya, ya Abdallah. Begitu. Tadinya Abdullah. Nah, tadinya Abdullah. Kalau ya bunaya gitu gimana? Ya bunai, kalau ya bunai ya. Niam, asalnya banun. Ini juga kayaknya sama dengan ini ya, bunai ya. Jadi bani, asalnya ibni. Jadi bunai, bunai itu artinya anak saya. Bunai ya. Ya bunai ya. Ya. Bunai ya. Anak enggak tahu kenapa menjadi bunai di sininya ya, enggak tahu. Cuman kayaknya ini kayak kelihatan yang sama dengan ya Rasulullah ini. Cuman kata bunainya ana belum tahu, cuman nanti kita cariannya. Bunai kenapa jadi bunai? Asalnya dari banun, bani gitu ya. Bani. Bunai ya. Perubahan katanya ana belum tahu. Jadi bunai. Jadi bunai. Asalnya kan ibni gitu. Ibni menjadi bunai artinya sama dengan anak. Tip, nanti coba cari kenapa, coba kalau ada yang tahu nanti kasih tahu ya kita ya di grup. Kenapa menjadi bunai gitu. Susunannya dari mana? Asalnya dari mana? Ini bagus nih ya, kayak begini. Kita cari riset. Bunai ya. Nah. Bunai ya. Iya. Berarti untuk ya, yang bunai. Munada mudhof itu, ya. Munada mudhof jadi mansub ya. Jadi mansub. Jadi ya Nabiyullah asalnya Nabiyullah. Ya Rasulullah asalnya Rasulullah. Ya talibal ilmi asalnya talibul ilmi. Ya abadullah asalnya abadullah. Gimana i'rabnya? I'rabnya ya harfun nida mabniyun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Kemudian nabi, nabi ya gitu ya. Munada mansub wa alamatu nasbihi al fathah wa huwa mudhaf. Allah lafzul jalalah mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al kasrah. Ini kalau Allah ya. Berarti kalau misalkan ya talibal ilmi, ilmi berarti mudhafun ilaih majlur. Wa alamat jadihi kasrah. Gitu saja. Mafhum ini? Mafhum tidak? Insya Allah ya. Jadi maksudnya gini. Kalau ada mudhaf-mudhaf ilaih, ya, kemudian datang huruf nida, bukan ya Rasulullah lagi. Salah. Tapi ya Rasulullah. Karena dia kedudukannya sebagai munada. Gitu. Dan munada untuk mudhaf itu harus mansub. Bukan marfu. Jadi ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Ya talibal ilmi. Misalkan Abu contoh Muhammad. Apa? Contoh lain sebenarnya banyak juga ya. Banyak. Misalkan nih kita ngambil contoh. Abu Muhammad. Abu Muhammad bin. Apa artinya Abu Muhammad? Ayahnya Muhammad. Ayah Muhammad, Muhammad gitu ya. Ayah Muhammad. Kita mau manggil nih. Wahai ayah Muhammad. Berarti jadi apa? Ya Aba Muhammad. Naam. Dimansubkan gitu ya. Abu tanda nasabnya apa? Aba Fathah. Abu jadi apa? Masa wawu ya. Hah? Wawu. Abu kan ini marfu ya. Oh domah. Iya. Tanda rafanya kan wawu. Ini termasuk ke isim apa ini? Apa al asma al asma al khamsah kan ya? Ya. Naam. Berarti kalau al asma al khamsah dia tanda rafanya wau. Tanda wow. Nasabnya apa? Tanda nasabnya alif gitu kan? Alif. Nah, ya, berarti ya. Menjadi ya dari tadinya Abu Muhammad berarti kalau memanggil ayah Muhammad, wahai ayah Muhammad, berarti panggilannya ya Aba. Gitu ya.
Ya Aba Muhammadin. Mafhum? Iya, insyaallah. Ya, dirubah lagi ke nas. Naam, gitu ya. Jadi intinya apa? Kalau untuk yang mudhaf mudhaf ilaih atau munada mudhaf disebutnya ya. Munada mudhaf itu ingat aja tanda-tanda nasab pada isim itu. Misal, Ummu Fatimah. Ya Umma Fatimah. Naam, Suhaib. Nah, jadi Ummu Fatimata gitu ya. Fatimata. Ummu Fatimata. Berarti ketika panggilannya berarti menjadi ya Umma Fatimah. Naam, gitu. Ya Umma Fatimah. Tapi Fatimahnya Fatimata tetap ya. Bukan ya, Fatinati. Kenapa Fatimata fathah? Ayo diingatkan yang lainnya. Kenapa Fatimata fathah? Bukan makhluk apa? Makhluk bukan. Dia mudah penilai. Karena nama orang Makri. Apa? Kenapa Fatimata? Dia harusnya kasrah kan ya? Seperti Muhammadin di sini. Jadi Abu Muhammadin sama dengan Ummu Fatimah. Fatimah cuman Fatimah dia enggak bisa kasrah. Fatimata gitu. Jadi tanda kasrahnya, tanda jarnya itu fathah. Kenapa? Kata tamarbuto ya, kan? Bukan. Bukan karena tamarbuto. Itu ada yang namanya bukan nama Arab, bukan itu salah ya, bukan itu ya. Apa apa pembahasan apa di kita itu? Pembahasannya tentang apa? Itu ada seperenang. Apa? Mamnu Mamnu minasorof ya. Masih ingat? Ya. Ya, jadi Fatimah ini termasuk isim mamnu minasorof. Jadi nggak boleh kasrah dia. Nggak boleh kasrah dan boleh tanda. Dimasuki alif lam sama bukan mudhaf. Naam, dia nggak Fatimah ini nggak bisa dimasuki alif lam. Ya. Fatimah, ini Fatimah dia termasuk ke mamnu minasorof. Jadi nggak boleh tanwin ujungnya dan tidak boleh kasrah. Iya, harusnya di sini kasrah ya. Harusnya di sini kasrah. Tapi Fatimah tanda. Jadi gini nanti i'rabnya Fatimah mudhofun ilaihi majrur. Fatimah itu mudhof ilaihi majrur, gitu ya. Wa alamatu jarihi dan tanda jarnya adalah fathah. Alasannya karena mamnu minasharf li'annahu isim la yansharif gitu. Oh, tapi tetap yang sesudahnya munada itu enggak ada alifnya saja. Tergantung isim. Perbedaan dirubah harokat aja di umumnya. Enggak ada alif lah maksudnya. Ya kayak tadi kan ini contoh kan. Ya Aba. Oh, beda ya. Kalau Aba ada alifnya karena dia ini Al Asmaul Khamsah. Oh, nah, kalau ummu itu kan enggak. Dia maksudnya ke isim mufrad. Naam. Naam. Itu jadi perubahannya justru di Fatimahnya, Mas. Naam, Fatimahnya di sini dia harusnya kasrah gitu kan? Karena mudhofun ilai. Kenapa dia enggak kasrah? Karena termasuk ke isim la yansharif. Namnu minasharif. Naam, tidak boleh kasrah. Gitu ya. Tapi dia kedudukannya majrur. Kedudukannya adalah majrur karena mudhofun ilai. Tapi tanda jarnya adalah fathah karena mamnu minas sharaf gitu. Mafhum? Ya, Ustaz. Nah, di depan mata udah padahal udah ini nah Ustaznya. Hukum-hukum yang tertulis Ustaz sampai 9. Nah, itu penting ya. Itu paling penting katanya. Tapi tetap aja enggak dong. Ya Allah. Jadi itu paling penting. Jadi tanda-tanda isim itu penting sekali. Kenapa? Karena berkaitan. Udah print yang Ustaz cat udah itu loh kak. Yang apa? Yang udah Ustaz tulis. Ini. Mana? Bagian ke Ika. Ini tuh yang Ustaz bikinin dulu tuh. Nah, itu kan udah aneh print tuh. Print. Itu ada di mana catatannya? Itu rangkuman. PDF zaman bakumi. Waduh, itu rangkuman itu. Iya, rangkumannya Ustaz itu.
Allah. Itu aja makanya yang kedua itu sebenarnya kita simpel, kalau dibuat simpel itu mudah sekali. Iya, udah di sprint ngafalin. Tinggal ngapalin tanda-tanda ihramnya. Tanda-tandanya perasaan baru 3 yang ngafalin. Tetap aja sih. Semuanya berkaitan dengan itu ya. Tanda-tanda ihramnya ya, pasti ya, berkaitan ya. Dengan. Iya. Baik, terus kita satu lagi nih. Syabihun bil mudhof. Syabihun bil mudhof artinya mirip mudhof ya. Mirip dengan mudhof. Ini di sininya berada syabihul mudhof. Nah, ini. Di buku Muftarat itu poin B-nya ya, nomor 1 poin B. Munada syabihun bil mudhof. Di buku Muftarat. Munada. Ya. Munada syabihun. Ya, yang B. Nah. Yang B. Poin B. Masih halaman 99 kan? Masih halaman 99. Nah. Berdua yang kat. Nah, apa? 1B. Nomor 1B. Oh, 1B. Iya. Ya. 1B. Kato tolian. Naam. Nih, contohnya ya tolian lil ya taliban ya. Ya taliban lil ilm. Kalau di muqtarat nam ya tali'an jabalan insil. Jabalan artinya wahai yang naik gunung turunlah. Ya. Kemudian contoh yang kedua di buku muqtarat ya hamilan hakibatan hamra'a ta'al. Artinya wahai yang membawa tas merah ke sini. Hamra merah. Hamra merah dari kata-kata ahmar. Ahmar untuk muzakar, iya. Kalau untuk muannas hamra. Berarti kalau mau lihat i'rabnya sama sini. Ya talian berarti halaman. Anzal apa Ustaz? Apa? Halaman 133 juga kan? 133. Apa, Bu? Ya to'an jabalan. Ya to'li'an, bukan to'an. Ya to'li'an. Oh, to'li'an. To'li'an. Ya. Anzalnya apa Ustaz artinya? Apanya? Anzal. Artinya inzil, apa? Inzil bukan anzal. Oh, inzil. Nah, inzil. Dari kata-kata nazala yanzil artinya turun. Ya talian jabalan artinya wahai yang naik gunung. Iya, wahai pendaki gunung gitu, yang naik gunung gitu ya. Inzil, turunlah. Gitu. Jadi i'rabnya sama ya. Ya berarti harfun nida, itu cukup. Kemudian talian munada syabihun bil mudhof, mansub bil fathah ya. Li'annahu mufrad. Mansub bil fathah li'annahu mufrad. Kemudian ya hamilan sama, ya hamilan juga sama. Hamilan berarti dia munada syabihun bil mudhof mansub bil fathah li annahu mufrad gitu. Ini semuanya sama ya yang ada di layar ini. Ya taliban lil ilmi ya. Ya taliban lil ilmi. Ya mudzakiran darsahu ista'in billah. Ya aliman bil faraid. Ya sa'iyan fil khair hassin nabi hassin niyyataka. Jadi ya taliban lil ilmi arti wahai pencari untuk ilmu. Maksudnya apa? Ini asalnya begini, ya talibul ilmi, ya talibal ilmi, gitu ya asalnya. Maka disebut dengan sabihul bil mudhof, yaitu mirip seperti mudhof, hampir sama dengan mudhof. Itu asalnya. Jadi ya taliban berarti ya harfun nida ya. Mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Taliban munada. Taliban sama dengan talian i'rabnya. Kalau di buku muhtarab talian munada syabihun bil mudhaf. Sebutin aja. Berarti taliban munada syabihun bil mudhaf. Kemudian mansub. Gitu ya. Mansub wa alamatun nasbihi al fathah li annahu mufrad. Ini kita baru sampai talibannya ya Ustaz ya, maksudnya nah. Belum lil ilminya belum ke i'raf ya. Nah, kalau lil ilmi gampang, li-nya huruf jar. La mahallalahu minal i'rab, gitu saja.
ilmi berarti setelah huruf jar apa disebutnya? Ismun majrur, gitu kan? Nah, ismun majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah, ya, al-kasrah atau al-kasri li'annahu mufrad, gitu. Mafhum? Iya, isim majlurun bili, gitu ya. Isim yang dijadikan dengan li. Isim yang dijadikan dengan li, na'am. Wa alamatu jarihi dan tanda jirnya al-kasri, kasrah. Ya. Nah, kenapa kasrah? Di annahu mufrad, gitu. Ustaz, kalau diirabkan, lil dulu dipisah, terus baru li-nya, li-nya. Ilmi, gitu. Ya, li. Li aja, nah, kan? Li ya, saja. Li dulu, ya. Baru ilmi. Maksudnya dipisah-pisah dulu kalau mau irab. Nah, i'rab itu kan disebutkan satu per satu. Ya. Nah. Harfu jarih. Iya, li harfu jar begitu ya. Harfu jar cukup li, kita sebutkan harfu jar la mahala lahu min al-i'rab, begitu saja, cukup. Nah. Kemudian yang kedua, ya mudzakiran darsahu ista'in billah, artinya wahai yang murojaah pelajaran, yang murojaah pelajarannya ista'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi ya, kita sebutkan ya, berarti harfun nida la mahalla lahu min al-i'rab. Atau dilengkapi, harfun nida mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Mudhakiran, mudhakiran berarti munada mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu mufrad. Cukup sampai situ. Darsahu, dars berarti dia maf'ulun bihi mansub. Wa alamatu nasbihi fathah wa huwa mudaf. Kemudian ha dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jar mudafun ilaih. Ista'in, ista'in fi'il apa ini? Ista'in apa artinya? Artinya meminta pertolongan Allah. Iya, mintalah pertolongan gitu ya. Fi'il amr, na'am. Fi'il amr untuk anta. Jadi fi'il amr kan selalu mabni kan? Masih ingat enggak? Iya. Ista'in berarti fi'lul amri mabniyun 'ala sukun. Billahi bi harfu jar. Allah lafzul jalalah atau lafzul jalalah majrur bil bi ya. Wa alamatu jarrihi kasrah. Sudah. Gampang. Insyaallah semakin kesini nanti akan semakin kita sedikit-sedikit akan bertambah gitu ya pengetahuannya insyaallah. Akan semakin tahu. Yang penting ingat intinya gini, seperti misalkan ya ini ya, berarti dia harfun nida. Kita sebutkan harfun nida di situ cukup. Jadi harfun nida la mahalla lahu min al-i'rab. Bu Win masuk. Bu Win. Assalamualaikum Bu Win. Oh, mau masukkan 9 kali. Assalamualaikum Bu Win. Waalaikumsalam. Aduh Ustaz, kenapa harus bikin grup Ustaz? Umumin aja linknya Ustadz di grup umum. Ya kalau dibikin umum. Semua masuk. Nah, anak-anak nggak tahu apakah ada yang masuk atau tidak. Itu makanya kita khususkan biar kelihatan itu yang mau belajar itu siapa. Gitu. Soalnya di grupnya pada diam-diam aja. Ya. Nah. Terus ada berapa orang kalau bikin grup? Lagi? Udah ada 8, 9, 10. Kalau sekarang kita masih ini Bu, masih ada kelas Bu. Kelas. Udah ikut aja Ibu. Ikut aja perhatian sini Bu ya. Iya, garis aja Bu paling Ibu maksudnya. kalau ada kelas berarti ini enggak tetap gitu ya. Kalau masih ada kelas. Nah, bukan ini kelas sebelum kelas kita, sebelum kelas PK. Ini kelasnya belum selesai Bu. Ini kelas. Oh, bukan yang nah. Ini. Bukan, ini bukan kelas tahun ini ya. Muamalat yang muamalat itu kapan emang? Muamalat jam 9:05. Sebentar lagi. Oh, saya gitu. Ma. Ya afwan. Perhatiin aja di sini enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa, Bu, dengerin paling pusing. Iya benar. Dengerin aja, Bu. Baik. Saya bisa teruskan di sini berarti ya aliman bil faraidi ya. Ya berarti harfun nida la mahalla lahu min al-i'rab.
aliman sama munada gitu. Munada mansub wa alamatun nasbihi fathah karena mufrad. Bil faraid bi-nya harfu jar la mahalla lahu min al-i'rab. Al faraid berarti isim majrur ya, isim yang dijarkan oleh bi wa alamatu jarrihi kasrah. Kenapa kasrah? Karena faraid ini jama mudzakkar salim afan, jama taksir. Ya, faraid jama taksir ya. Faraid artinya apa Ustaz? Faraid faraid itu artinya ilmu yang mempelajari tentang kewarisan. Ya. Gitu ya. Jadi ya alima. Ya, harfu nida. Itu ya. Ya, harfu nida. Nah, aliman berarti dia munada. Munada mansub. Iya. Mansub. Wa alamatu nasbihi fathah. Cukup sampai situ. Ya. Kemudian bil faraid, bi-nya apa? Harfu jar. Harfu jar. Naam. Cukup harfu jar, sebutkan harfu jar selesai gitu ya, atau mau ditambahin harfu jar la mahalla lahu min al-i'rab boleh. Nah, kemudian al faraid pakai al faraid atau faraid? Naam, al faraid ya, al faraid berarti dia isim majrur gitu kan, isim majrur wa alamatu jarrihi, jarrihi kalau majrur jarrihi. Nah Ini layannya ya. Kalau dia marfu berarti rafihi. Kalau dia mansub nasbihi. Kalau dia majrur jarrihi gitu. Oh ya. Nah. Berarti al-faraidi dia isim majrur ya bibi. Wa alamatu jarrihi apa? Wa alamatu jarrihi ala kasri. Kasrah, kasri ya. Nah, kenapa kasrah? Li'annahu mud. Taib, faraid ini asalnya dari kata-kata faridoh. Faridoh, gitu ya. Asalnya dari kata-kata faridoh. Dan faridoh, faridoh jamanya faraid, berarti ini termasuk ke jama apa? Jama mudzakkar salim, jama mu'anas salim, atau jama taksir? Taksir. Jama taksir, nah. Berarti faraid ini dia isim yang dijarkan oleh bi, dan tanda jarnya adalah kasrah, karena dia termasuk ke dalam jama taksir gitu. Jadi ala kasrihi li'annahu jam'u taksir. Nah. Li'annahu jam'u taksir. Majrur. Satu lagi yang bawah, ya. Ya, ya sa'yan fil khairi, hassin nabi, hassin niyyataka. Taib. Ya, berarti harfun nida la mahalla lahu min al-i'rab. Atau harfun nida mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Nah, ini ada ya, ya. Nih, ya. I'rabnya ya. Kemudian sa'iyan. Sa'iyan i'rabnya sama dengan taliban. Jadi munada, mansub. Munada, mansub. Wa alamatu nasbihi fathah. Li'annahu mufrad. Nah, boleh. Mau ditambahin li'annahu mufrad, gak apa-apa. Fi, berarti fi apa? Harfu jar. Naam. La mahalla lahu min al-i'rab. Cukup. Al-khair berarti apa? Al-khair isim majrur bi fi. Wa alamatu jarrihi. Wa alamatu jarrihi kasri. Al-kasri gitu ya. Atau al-kasrati gitu. Wa alamatu jarrihi al-kasri. Al-kasrihi benar enggak Ustaz? Al-kasrihi. Al-kasri. Jangan kasri. Oh, al-kasri. Naam. Alal kasri atau alal kasroti. Sama. Oh, alal kasroti. Nah, berarti ya, karena dia... Ulang lagi, Ustaz. Alfon, Ustaz. Apa? Isim ya, majrur. Iya. Al-khoyir berarti isim majrur bifi, gitu kan? Ya. Ismun majrurun bifi. Wa alamatu jarrihi. Sudah sampai situ? Maturuti. Alal kasri. Al-kasroti. Bukan alal kasri. Wa alamatu jarrihi al-kasrati. Al-kasrati. Naam. Li'annahu mufrad. Mufrad. Naam. Khair ini mufrad. Kemudian hasin. Hasin dia. Fi'lu amrin mabniyun ala sukun. Selesai sampai situ saja. Hasin berarti fi'lu amrin mabniyun ala sukun. Niyat. Niyat berarti dia maf'ulun bi. Maf'ulun bihi mansub. Dan maf'ulun bi selalu mansub kan? Berarti niyata. Sampai tak ya. Niyata gitu. Maf'ulun bihi. Taknya beda lagi tuh nah. Hah? Taknya beda bukan itu? Taknya beda naam. Taknya beda. Naam taknya beda. Kita niyata sampai huruf tak.
niyata berarti ya, niyata dia maf'ulun bihi mansub, wa alamatun nasbihi fathah, disebutin wahwa mudof gitu, dan dia mudof. Ka-nya domir muttasil, ka itu domir muttasil alal fathi fathah fathah ya, ini lihat kafnya harokannya patah, berarti ka domirun muttasilun mabniyun alal fathi fi mahalli jar mudafun ilaih, fi mahalli jarin mudafun ilaih. Itu yang keseninya dulu udah pernah sih, cuma lupa nah, lagi. Nah, ya, insyaallah sedikit-sedikit ya. Kita belum masukkan ke sini, belum yang, masuk ke sini. Yang domir nah. Mutasil, domir munfasil. Iya. Intinya sekarang kita tahu nih, ya taliban, ya mudzakiran, ya aliman, ya sa'yan, sampai situ dulu. Karena nanti ini fil khairi hasin niyataka ini nanti akan kebahas terus ketika kita kan belum masuk ke pembahasannya ya. Sekarang ini baru. Oh, begitu. Nah, ini artinya apa dulu? Ya sa'yan. Ya sa'yan artinya yang berjalan gitu ya. Wahai oh, orang yang berjalan fil khair untuk mencari kebaikan gitu ya. Orang yang berjalan untuk mencari kebaikan. Iya. Hasin niyataka artinya apa? Perbaiki niatmu. Maksudnya ini ya sa'yan fil khairi secara harfiahnya ya wahai yang berjalan untuk mencari kebaikan, maksudnya orang yang mencari keberkahan atau apa gitu ya, itu fil khairi atau barakah atau apa saja. Hasin niyataka. Naam, hasin niyataka. Hasin artinya perbaiki gitu ya. Perbaiki kan dari kata-kata hasanah, hasanah artinya baik. Oh, hasanah. Oh, iya. Perbaiki. Iya. Hasin artinya perbaikilah niyataka, niatmu. Niyataka. Naam. Tapi ini munada. Masih ada lagi munada. Satu lagi. Naam, munada satu lagi, satu halaman lagi nih. Jadi al-munada. Tapi gampang insyaallah. Ada pertanyaan dulu sampai sini silakan. Saya mau dihabisin kita satu halaman lagi nih. Ya. Iya, enggak apa-apa ya. Ini gampang. Kalau ini gampang, al-munada. Al-munada yang ada alif lamnya. Ini yang pertama ya, lihat nih. Al-munada yang ada alif lamnya. Kalau tadi kan ya Muhammad enggak pakai alif lam, ya rajulu enggak pakai alif lam gitu kan ya? Ya. Nah, sekarang al-munada alladzi fihi al. Alladzi fihi alif lam, yang ada alif lamnya. Munada dengan alif lam. Untuk mudzakkar, ya, lil mudzakkar, untuk mudzakkar, ayyuha, ayyuha tambah dengan ayyuha, gitu ya maksudnya. Kalau untuk mu'annas, ditambah dengan ayyatuha. Perhatikan sini, ya harfun nida, contohnya ya, lihat, ya harfun nida. Kemudian ada annas, ini kita nggak bisa langsung manggil seperti ini, misalkan yannas, nggak bisa. Nah, ya, yannas itu nggak bisa kita. Makanya harus ditambah kata dengan ayyuha, itu. Naam. Itu kalau untuk mudzakkar ya. Annas kan mudzakkar. Ya. Naam, maka tambahnya ayyuha, itu saja. Kemudian contoh yang kedua misalkan ar-rasul. Ar-rasul dia pakai alif lam dan rasul mudzakkar. Maka pakai antara mudadanya setelah mudadanya pakai ayyuha. Jadi ya ayyuhar rasul. Kemudian al-muzammil pakai alif lam. Berarti tambah ayyuha juga. Ya ayyuhal muzzammil. Ar-rajulu pakai alif lam. Berarti tambah ya ayyuhar rajul. Ini untuk mudzakkar. Kalau untuk mu'annas, kalau mu'annasnya pakai alif lam, tinggal ditambah ayyatuha. Naam. Berarti contohnya an-nafs. An-nafs ini mu'annas ya. Ingat ya. Perhatikan nih. An-nafs dia walaupun kelihatannya tidak ada tamar botohnya, tapi dia mu'annas. Nah, disebutnya dengan mu'annas majazi. Oh, ini mu'annas majazi. Nah, jadi ya yan nafsu. Kita nggak bisa manggil seperti itu. Yan nafsu, nggak bisa. Tapi harus ditambah dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Nah, am, wahai nafas atau jiwa-jiwa yang tenang. Gitu ya. Wahai jiwa yang tenang. Kemudian yang kedua, ummu. Ummu kan dia pakai alif lam nih dan dia mu'annas. Berarti ya ayyatuhal ummu. Gitu.
Berarti nih kalau yang nafsu nafs ini harus hafal karena kan nggak kelihatan kalau dia mu'anas. Betul. Dan kalau iya. Allah kan pasti mu'anas Naam. Gitu. Itu Naam, kan gampang. Ya. Ini harus dihafalin gitu ya Ustaz. Naam, hafalin. Ya. Jadi an-nafs di sini termasuk ke mu'anas. Disebutnya dengan mu'anas. Tapi itu mufrad, Ustaz. Mufrad. Nah. Jamaknya nufus. Jamaknya nufus. Tema fum ya, berarti ini singkat saja kita. Kalau manggil kepada atau manggil kata ada alif lamnya, ya, memanggil kepada kata yang ada alif lamnya, pakai untuk mudzakkar ayyuha, kalau mu'anas ayyatuha. Cukup sampai situ saja. Ustaz, kan kalau rojul kan tadi nggak pakai ayyuha juga bisa kan? Ya rojul lah. Itu kalau nggak pakai alif lam. Oh, jadinya rojul. Nah. Ya rojulu atau ya rojulan itu kalau nggak pakai alif lam, gitu kan? Ya. Nah, sekarang kalau pakai alif lam, arrojulu harus pakai ayyuha, nggak boleh yar rojul, nggak bisa. Oh. Gitu. Jadi pokoknya ini udah rumus ya, Tat. Nah, kan? Ini rumusnya, rumusnya. Ayyuha. Gitu. Nah, am. Gitu. Yang kedua al munada untuk lafadz Allah. Ini ya. Jadi memanggil lafadz Allah. Di sini ada dua caranya. Cara memanggil lafadz Allah dengan ya, ada dua caranya. Yang pertama, memfathahkan alif wasl. Ini kan Allah, di Allah itu kata Allah kan hamzah wasl kan ya? Yang pertamanya, nah. Jadi yang pertama boleh, ya Allah, gitu. Ya Allah, itu memfathahkan hamzah wasl, boleh, yang pertama. Atau yang kedua, membiarkan alif wasl, jadi ya Allah, boleh. Ya Allah, nah, jadi ya Allah satu atau ya Allah boleh dua-duanya. Oh, jadi jangan bingung tuh kalau ada orang yang cuma ya Allah gitu ya. Nah, ya Allah. Benar. Ya Allah, ya Allah itu ya Allah, wahai Allah ya itu ya. Atau ya Allah gitu ya. Ya Allah atau ya Allah dua-duanya bisa. Atau yang kedua membuang huruf nida. Huruf nidanya dibuang. Jadi ya-nya ini dibuang ya. Dan menambahkan mim musyaddadah di akhir lafadz Allah. Jadi Allahumma. Jadi begitu. Iya. Allahumma itu sama dengan ya Allah. Itu. Namanya mim musyaddadah. Nah, mim bertasdid. Gitu ya. Jadi Allahumma itu sama dengan ya Allah. Mafhum? Insyaallah. Insyaallah ya. Yang ketiga yang terakhir gampang ini. Hadfu harfin nida. Dibuang huruf nidanya. Seperti Rabbana, sering dengar kan? Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sering kan? Asalnya ya Rabbana, gitu. Oh, ya. Nah, kemudian Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sering dengar ya gitu? Rabbi. Oh, nah, ya. Asalnya ya Rabbi, gitu. Ya. Asalnya ya Rabbi. Udah selesai. Nah, gitu ya. Yang penting kita tahu, oh Rabbana itu asalnya, kenapa dia mansub kan? Rabbana. Kenapa dia fathah? Oh, ternyata sebelumnya ada ya. Jadi, ya Rabbana. Rabbi zidni. Asalnya, ya Rabbi. Gitu. Taib, ini notes. Kita baca notes-nya. Para alim ilmu nahwu berbeda pendapat tentang i'rab ini. Ada yang mengatakan na'at marfu. Kemudian jumhur nuhat ya. Ini orang-orang ahli nuhat. Yang kedua badal, yang ketiga ataf bayan, dan khobar mubtada mahdzuf. Dan yang mengatakan na'at yang rajih. Jadi mereka yang mengatakan na'at yang rajih. Ini an-nas ini, an-nas tadi. Tapi ini enggak untuk kita ya. Kita masih pemula enggak masalah. Kita sebutkan aja badal atau na'at enggak masalah. Silahkan. Tapi yang mereka, kalau kita mau ngambil pendapat mereka yang rajih, itu disebutnya dengan an-nas ar-rasul al-muzamil ar-rajul ini. Na'at gitu. Baik. Sampai sini al-munada, selesai. Intinya apa? Intinya kalau kita memanggil kepada kata yang ada alif lamnya, kalau untuk mudzakkar pakai ayyuha, kalau untuk mu'anas ayyatuha. Yang kedua, untuk memanggil lafadz Allah, itu kita bisa memfathahkan hamzah wasalnya menjadi ya Allah atau langsung ya Allah. Atau cara yang kedua, kita ganti ya-nya dengan mim bertasdid menjadi Allahumma. Kemudian yang ketiga, dibuang harfun nidanya seperti Rabbana, itu boleh. Ya asalnya ya Rabbana. Rabbi zidni, asalnya ya Rabbi. Itu saja. Ini munada.
selesai sampai sini pembahasan mudadah. Dan insya Allah pekan depan kita masuk ke At-Tamyiz. At-Tamyiz, insya Allah. Ini yang sering bingung nih. At-Tamyiz. Silakan sampai sini ada pertanyaan. Insya Allah ada gambaran ya. Ya, Ustaz. Insya Allah. Paham sedikit-sedikit. Nah, insya Allah. Nanti di kelas kedua, angkatan kedua mungkin lebih paham lagi, insya Allah. Ya. Taib. Cukup sampai sini? Cukup, Ustaz. Cukup ya? Sudah cukupkan aja. Nggak apa-apa sampai sini. Berarti kita sudah sampai Al-Munada. Tinggal At-Tamyiz satu lagi, kemudian badal, sifat, gitu ya. Ya, kalau gitu kita cukupkan saja untuk kelas ini. Insya Allah pekan depan kita teruskan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.